Africa. And I'm Peggy Keren. Kan tadi saya sudah disinggung bahwa kalau bikin game itu perlu pengalaman bermain. Okay. Jadi di minggu pertama mahasiswa kayak dielus-elus dulu, Pak, karena disuruh main. Dielus-elus disuruh bermain, iya. Ya. Bentar, Bu, saya klarifikasi, dielus-elusnya ini konotatif ya, berarti disenangkan. Iya. Ya. Iya. Okay. Mahasiswa dibikin enjoy dulu. Ih, asik banget nih kuliah game gitu ya. Sehari main 8 jam ya, Pak, ya. Betul. Coba. Siapa yang enggak seneng? 8 jam saya suruh main game. 8 jam iya. Main game? Iya. Wow. Iya, tapi enggak suruh main game aja, Pak. Harus ada analisisnya juga. Oke, disuruh menganalisis gamenya. Iya, jadi kalau yang hari yang ada beberapa hari, ada yang game yang sudah biasa dimainkan gitu, atau game ya terus itu gimana lalu dianalisis main selama 8 jam. Lalu ada juga game yang belum pernah punya pengalaman sama sekali. Nah, itu juga mereka juga harus main. Lalu mereka membuat semacam refleksi ya, Pak, ya.